Cara membongkar laptop Acer 4730Z atau ini sama dengan e-machine D720. Ini baterai sudah tidak ada. Untuk membuka baterainya, tekan kuncian ini ke atas, ini digeser ke sini, maka baterai akan terbuka. Di bawah baterai ada 1, 2, 3 baut dibuka. Setelah itu buka ini. Buka wifi ada di sini. Buka wifi-nya. Antena, kabel antena wifi, pilpa juga. Kabel wifi-nya buat ini, setelah itu geser DPD ke kanan, setelah itu buka baut 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Sudah, sisakan baut ini 2. Nah, jangan dilepas dulu. Setelah itu buka laptop, posisi terbuka begini, kita lepas nih frame atasnya nih untuk membuka keyboard. Buka keyboard, buka seluruh baut yang ada di sini, yang di bawah keyboard, yaitu 1, 2, 3, 4. Lagi sariawan susah untuk ngomong.
antena wifi kita lepas speaker, lepas ini kabel yang di kiri. Dong, dalam posisi gini, balik sisa baut yang dua tadi dibuka nih. Setelah itu dibalik lagi, posisi seperti ini buka nih, 1, 2, 3, 4. Lepas dulu ini kabel, ini kabel fleksibel. Ini layarnya ditahan ya, ditahan. Dol juga. Kita angkat sambil digoyang karena ini, sambil dibuka karena door. Ya, pas layar sudah terlepas, tinggal ini ada baut 1, 2, 3 dibuka. Sudah gitu ini switch powernya. Oh, ini juga MOSFET lepas ya. Ya, buka ini karena ini ada yang door 1, buka dulu. Buka pakai klem. Ya, posisi kebuka ini karena ini door, kita angkat ke atas biar terlepas dia. Sambil dibuka, angkat sambil dibuka ya, terlepas. Casing sudah terlepas. Selanjutnya membuka mainboard, membuka mainboard, pertama buka ini dulu dibuka. Buka ini,
kalau ada SD card-nya dibuka. Nah, itu lagi sudah terlepas. Bukanya dulu. Sudah terlepas. Bukan kabel power. Ini berangkat ke atas. Ya, dengan demikian maka selesai sudah pembongkarannya Acer 4730 atau Mesin D720. Mantap.